Semarak Hari Kemerdekaan RI ke-73 tampak meriah di Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Salah satunya pertunjukan wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang cilik gandang Gondowaskito yang mengambil lakon Pandowo Syukur. Antusias warga sangat tinggi. Hal ini nampak dari jumlah penonton yang memadati Balai Desa Karangnongko. Bupati Pacitan Indar Tato terlihat hadir pula dalam kegiatan tersebut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan selalu memenuhi tugas dan tanggung jawab saya. Akan selalu memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai penjabat kepala desa. Sebagai penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemerintahan desa, pemerintah yang lebih atas, serta mengutamakan. Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Rangkaian HUT RI ke-73 ditutup dengan pelantikan penjabat kepala desa. Sebab kepala desa sebelumnya Sunarko mengundurkan diri dari jabatan kepala desa untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melihat semua bahwa tadi telah dilaksanakan pelantikan penjabat kepala desa Karangnongko serta pemberhentian kepala desa Karangnongko periode 2013-2018, dan harapan kami selaku penjabat kepala desa kedepannya untuk seluruh warga masyarakat desa Karangnongko menjadi warga masyarakat desa yang sejahtera, adil, makmur, dan sejahtera. Dan ada pun beberapa misi-misi yang akan kami laksanakan kedepannya. Yang pertama untuk mengenalkan apa yang menjadi potensi Desa Karangnongko, baik itu dari segi pariwisata seperti Pantai Bagong yang ada di Karangnongko, insya Allah kedepannya akan kami kenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masyarakat Pacitan pada umumnya. Sebagai penjabat kepala desa Karangnongko, Camat Kebonagung Sugeng Widodo melantik Prayetno Adi Praharjo yang saat ini masih menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan Kecamatan Kebonagung. Tugas tambahan menjadi penjabat kepala desa Karangnongko tersebut bakal berakhir hingga tahun 2019 mendatang. Tim Liputan Pacitan Vision. Kami pemerintah Desa Karangnongko mengucapkan
Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Kerja kita prestasi bangsa. Majulah Indonesiaku, jayalah Pacitanku.